Ibu namina saha eta budak nak kana sieuna? Eis. Ibu namina eis. Linggi di mana? Cipaisan. Ieu putra? Sieuneun ku saha eta budak pat nanggeup ka ibu? Moa neng, moa bapa neng. Sieuneun ku saha? Yeuna ku tu Saep. Ya putra kasabaraha hiji? Kadua. Kadua sadayana putra dua? Mun dua. Kamuni irit. Carogena saha namina? Endi. Endi. Ibu eis. Caroge Endi. Naon sadi dinten pakasabaranana? Jadi damel Bapak. Naon wae atuh? Biasa we Bongkarno. Bongkarno. Maksudna teh wae. Sadinten kaing sabaraha? Paling seueur 10.000. Heeh, 10.000. Lamun seueuran 5.000. Cekap. Teu, Pak. Geuningan Ibu hirup. Alhamdulillah ku Allah. Ku Allah, alhamdulillah. Dipasihan. Sarit Ibu sok sadidinten sok ngabantos-bantos naon? Kulinya seuh. Di mana? Di Taman Palawan. Kulinya seuh. Kanu sanes ngadon nyeuseuhna. Mun. Muter kitu mah pai. Mun. Muter nyeuseuh saking sabaraha sadinten? Paling aya sasihan. Sabulana 150. 150 kaing sakitu. Dijikeun sareng nu bapa. Jadi kan sakadeuk. Aya 300 paling atuh 400. Henteu. Teh sakadeuk apa? Mohon bea sadinten sabaraha liter? Paling setengah. Sa ending sareng naon biasana lauknya? Ayah-ayahnya Pak. Sabarnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya contoh jalmi nu sabar, tawakal, teras ikhtiar. Mudah-mudahan ibu hoyong naon ka kuring nyarita. Hoyong ieu urang kali Pak. Kumaha? Di sekolah ayeuna teh abdi teh nyarian ka mana bakal. Ya teh gini-gini Gusti pasihan milik. Ana teh aya kudu aya kelas 300. Sabaraha? 300 kangge buku gitu. Terus tapi ieu salat acungna mah terus aya. Siap. Mesin kuring disiapkan 1.5 juta. Amin. Sadayana urang tiap dinten gogorowokan segala rupa. Allahu Akbar di sebatan patarik-tarik. Tapi di lingkungan urang sareng teroris. Insyaallah tim kuring sana 1.5 juta. Tim kuring nyiapkeun 120 juta kanggo si ibu. Namanya siapa ibu cantik teh?
Unison punya anak berapa? Satu. Satu. Bukan cucu saya tuh yang tadi. Di bulan puasa ini kita harus banyak beramal. SMK 1, SMP 1 gaji 750.000, ngurus cucu 3, plus sekolah. Nah, makan ibu dari mana? Kerja apa? Oh, jemur. Jemur kentang. Bagian jemur kentang. Berapa gajinya? Jadi ibu nyekolahin 3 cucu. Hebat banget. Tepuk tangan dong, enggak tepuk tangan. Apa obsesinya, pengen apa? Warung. Warung gimana? Pengen warung. Nasu cucu seluruh hidupnya ditanggung anaknya. Ini kebalik, anaknya ngontrak sendiri, cucunya 3 diurus sama ibunya. Saya ketemu sama orang yang bertanggung jawab terhadap cucunya, tauladan bagi kita semua, ibu pahlawan bagi cucu ibu. Orang yang usianya tua, renta, seharusnya menikmati masa tua, mengalahkan anak-anak muda yang setiap hari meminta pada orang tua. Ini luar biasa. Ibu inspirasi dari kaum ibu yang ada di Jawa. Saha jenengan teh ibu? Putih. Saha? Putih. Putih? Putih? Oh, alhamdulillah tepang sareng nu bodas. Teh putih teh gaduh putra sabar hiji? Hiji. Hiji. Jadi nu didamel usaha sa? Bapana. Suami. Pan abdi teh naroskeun ke saroge tadi. Ahembi teh saroge teh didamel di mana? Dagang. Di dagang naon? Dagang mainan. Di mana? Muter. Muter, model kieu. Ya. Alhamdulillah. Ieu putrana ieu? Ya, putra. Ieu sua sabaraha taun? 4 tahun jalan. Alhamdulillah. Ringi di mana ibu bumina? Di Pulpasir. Di Pul Pasir. Pul Pasir di mana? Bumi ibu. Jalan miring di Pul Pasir, lingihna didinya caket Pul Pasir. Carogena dagang mainan. Ayeuna di mana carogena? Ayeuna. Oh. Amana? Di bumi. Alhamdulillah. Didinya jadi sabumi sareng sahawai ibu caroge. Diluan. Diluan. Abdi ayeuna bade masihan nampi modal dagang carogena ka ibunya 3 juta nya. Sekolah kelas berapa? Kelas 4. Sekolahnya kelas 4. Bapaknya kuli bangunan. Sekolahnya kelas 4. Punya kakak enggak? Punya. Berapa? 1. Siapa namanya? Sampai jam 12. Iya. Lia, teh Lia, Kak Lia. Kak Lia, adik, hah? Oh, dua dong kalau gitu mah. Kalau pelihara kambing mau enggak? Mau enggak? Jantan apa betina? Mau enggak? Punya kambing mau? Siap? Siap menghamilinnya? Terus nanti dihamilinnya sama siapa? Aku sama kambing lagi, maunya aku bapak mana? Sama kambing lagi, siap? Ya. Nggak malu jadi tukang kambing? Ya. Nggak malu? Ya. Nggak malu? Ya. Riak, nggak malu? Ya. Yang keras, nggak malu? Ya. Nggak malu? Nggak. Itu berapa tuh? Makasih. Belum dulu, hitung dulu. Jangan dulu makasih. Wah, ngajir. Ngajir. Halo. Ah. Hitung dulu. Dua tiga. Nih, semuanya 3 juta.
1000 ekor yang betina, ya. Biar kamu jadi orang hebat. Sekarang bapakmu kuli bangunan, kamu sekolah dengan modal kambing itu, besok kamu jadi arsitek. Besok kamu jadi developer. Gak pernah malu, bangsa Indonesia kekurangan daging karena rakyatnya gak pernah mau ada yang ngembala, tapi makan daging suka, pelihara gak mau. Jadi anak rajin, jadi orang hebat, Bekasi putra daerahnya harus hebat-hebat ke depan, ya. Damang Abdi pun Dedi, Kang Dedi Mulyadi Katranate di Purwakarta. Oh, ibu teh sakau kakuring teh. Geus pohoni wae aing. Saha? Ka Dedi. Dedi. Heeh. Kang Dedi, saha? Dedi. Dedi naon? Dedi Lores geus pae, Dedi Lores mah. Anyar kene urang di nomor urang teh. Dedi Mulyadi, saha jenang? Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Heeh. Dedi Mulyadi, saha? Dedi Mulyadi. Heeh. Boga budak sabaraha hiji? Boga mah. Usaha ki boga. Dikana aing. Maot geus dilancar. Geus dilila, Pak. Maot mah. Kunaon? Emang teh gaduh. Ayeuna teh ibu cicing di saha? Di Adi. Di Adi, heeh. Adi. Jadi di Adi cicingna ibu teh boga imah. Ka mana imah? Abang cenah mitoha. Tah, teu dipasihan di mana? Ibu teh asal urang mana ibu? Orang dieu. Eta baheula teu boga imah warisan. Atuh teh di cokot mitoha. Ibu kan mun boga warisan di indungna meureun pasti boga tanah urang dieu baheula mah. Anu kieu ngomongna urang dieu mah, ya. Oh, ibu teh dibawa ku salaki. Aku si sayang teh, si cinta, anu keur maot teu didoaan. Nah terus ngilu kami toha, teu boga budak, salaki maot, ku mitoha sina balik. Ka? Ka emak. Ka mah ibu, aya keneh mah ibuna? Aya. Di mana? Ya di bumi. Hirup keneh? Hirup. Oh hirup. Hei hirup keur maot. Pokoknya hirup kene, ya ayah, ayo nate cicing yang Adi. Sapa poe ibu naon gawe? Ya gawe tukang ngasuh anak Adi. Ngasuh anak Adi di ima. Ngasuh anak Adi di Beredahar we. Ku Adi teh. Adi na digawe di mana? Dagang. Di? Di PT. Dagang naon? Dagang es. Dagang kopi. Mie. Oh, pakai jongkok. Dagang es, dagang kopi, dagang mie jongkok. Indomie rebus, mie rebus. Mak, bak teteh, aduh pakai teteh ya, darah anak. Mau di bere dahar ku Adi. Kayu lo tuh cepat, itu di bere dahar, meren. Oh, lamun jadi di bere dahar, ngasuh nama malah duga. Bener. Lamun jadi di bere dahar, mah leles. Hebatnya. Tapi ibu mah bagja we nya. Ya aku mah teu bagja tuh, Pak. Emang geus pas kieu. Heeh, tah kieu geus kieu bae. Nya pokona ibu sing sabar. Heeh, di ima. Atuh ge emang ngingu-ngingu hayam atuh di ima teh bari nungguan budak teh. Bungo naona, oh kana hayamna. Oh heurin. Atuh ngingu banceuh we. Dagang krik. Eta ibu dikitek. Ini kita kata. Yang naon eta duit 5 juta. Ini semua naon kaya cepat pas sakit-sakit. Artinya 5. Berdahar mah lu batuin 5 juta. Yang naon. Hari ibu hayang buka imah. Nu sorangan. Ayo tanah na ya uwe. Saya itu kemer, Pak. Aya boga. Heeh. Eta jeung nya nimang ge ditambah deui ku ibu bupati. Bapak namanya siapa? Bapak Senang. Bapak? Bapak Senang. Bapak Senang. Iya. Bapak Senang. Iya. Orang mana? Orang Gombong. Pasir Gombong. Pasir Gombong. Asli orang sini? Iya.
Kelahiran sini? Iya. Oh, bapaknya orang sini? Iya. Warisannya masih ada? Ada. Apa warisannya? Roda. Warisan dah. Ah, warisan? Habis? Kemana? Iya, orang tadi jual. Dijual? Dipakai apa? Pakai ini, di tanah. Di mana? Di Bantar Gebang. Oh, di Bantar Gebang? Iya. Masih ada tanahnya? Udah dijual. Jual. Tanahnya dijual. Nah, dibeliin tanah di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang dijual lagi. Jadi sekarang bapak tinggal di mana? Di Gombong. Tapi rumah sendiri? Iya. Warisan? Warisan. Apa pendapat bapak beli? Beli apa warisan? Warisan orang tua. Warisan orang tua. Ada tanah, rumah. Sawah punya? Enggak ada. Kemana? Enggak punya. Enggak punya? Iya. Punya apa di sini dulu tanahnya? Enggak punya apa-apa. Oh, udah punya apa-apa. Istri punya? Enggak ada. Kemana? Dijual. Pantesan istrinya enggak pernah datang bulan. Emang istrinya enggak pernah pulang-pulang. Pulang ke rumah orang tuanya? Iya. Di mana? Di Rawalintar. Hah? Rawalintar. Rawalintar? Iya. Udah lama cerainya? Udah. Berapa tahun? Udah 5 tahun. 5 tahun? Punya anak? Punya satu. Satu di mana? Di Rawalintar juga. Nggak dijual kan? Iya. Dibawa sama istri? Iya. Emang bapak berapa kali kawin? 3 kali. Oh lumayan. Tepuk tangan, jujur. Yang pertama namanya siapa? Playboy. Ya iya, playboy dong. Yang pertama? Bini. Bininya siapa yang pertama? Sama... Temi. Ya? Temi. Siapa? Temi. Temi? Iya. Punya anak dari Temi? Enggak. Enggak. Cerai? Enggak. Temi sekarang di mana? Di Gombong. Udah kawin lagi? Belum. Janda dong, balik lagi aja. Yang kedua. Hah? Kenapa di... Lupa. Kenapa punya aja? Gak punya anak. Cerai. Kawin lagi udah? Kawin lagi. Nah, yang keduanya udah kawin lagi? Udah kawin lagi. Punya suami sekarang? Punya. Yang ketiga? Ya, sekarang ngecerai. Ya. Bapak tinggal sama siapa sekarang? Sama saudara sih. Oh, jadi enggak punya rumah lagi sendiri. Oh, tinggal sama saudara. Iya. Amat hidup. Awas lo, anak muda nasib jangan kayak gini lo. Harus sayang sama istri lo. Oh, iya. Tinggal sama saudara. Sama saudaranya sama kakak, sama adek. Sama adek. Adek, tinggal sama adek. Iya. Jadi bapak udah kagak punya rumah. Rumah bapak dikemanain? Dipakai apa? Pakai makan. Luar biasa, makan aja jual rumah. Kerja bapak apa sehari-hari? Kerja sayang. Macul di sawah. Macul? Sawah siapa? Ya kuli orang. Kuli-kuli? Berapa kulian macul? Kulian macul ya. Masa 80 dah. 80 dah. Masih ada sawah sini? Ada, masih. Masih, syukur di kuli-kuli. Iya. Sekarang sawahnya lagi musim apa? Kering. Nandur. Nandur sekarang? Berarti udah lewat dong kuli-kulinya. Lagi nganggur sekarang? Nganggur. Nah, makan kuli-kuli sawah. Berarti deket sawah banyak rumput. Kalau pelihara kambing ke sawah mau gak? Mau. 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 Mau dijual lagi nanti? Mau betina apa jantan? Betina. Betina. Ah, benar. Cocok. Cocok dah. Tapi minimal bapak ini punya semangat. Ya. Ya. Jadi tinggal tapi gak nyusahin. Masih kerja, yeah. Biar macul-macul. Yeah. Ini serius nih pelihara kambing nih?
Serius? Benar? Nah, kandangnya ada nggak? Kandangnya di sini? Nggak ada. Nih, 5 juta. Itu duitnya jangan dijual loh. Mau dikemanain tuh duit? Hah? Kemana dulu? Jalan kantin. Hitung dulu. Hitung dulu, hitung. Bisa ngitung nggak? Dengan meteran itu dong, kok biasa. Hitung duit, kemeteran. Katanya udah dibatas sama Rido baru pegang duit segini ya? Iya. 5 aja. 5 apa? Orang baru 3. 5. Pusing ya Pak ya? Bapak baru pegang segini? Iya. Kulinya angkul paling Mbak dapat berapa? Angkul dapat kayaknya rasa 200 lah. 200 lah. Duh langsung dikatangin, langsung dikatangin, langsung dikatangin. Ya, udah, kita duduk, Pak. Hebat. Bapak ini warga yang hebat. Walaupun sudah tua, gak punya keluarga, hidupnya gak mau nyusahin. Siapa tahu malam ini malam berkah buat Bapak. Ketemu sama Ibu Bupati, ketemu sama saya, jadi berkah. Bukan salah anak-anak, bukan salah orang dewasa. Kenapa orang dewasa hari ini nggak bikinin lagu buat anak-anak? Akhirnya anak-anak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Benar. Akhirnya anak-anak dewasa belum waktunya. Zaman ini jadi terbalik, anak-anak kayak orang dewasa kekanak-kanakan. Benar. Kamu joget gitu di mana latihannya? Oh, suka gini aja joget di rumah. Suka jogetnya di mana? Suka joget aja gitu. Di dangdut. Oh, di dangdut. Kamu itu punya bakat, tapi kejendilan jangan diterusin. Ya, harus terarah ya. Yeah. Jadi, gaya model gini boleh terus dikembangin, tapi ke arah yang positif. Yeah. Jadi penyanyi yang hebat. Kamu bapaknya siapa? Bapak Suwanda. Kerja bapaknya di mana? Di kota. Ah, di kota mana? Jakarta. Kerja apa? Tapi. Jualannya dipikul apa jongkok? Dipikul. Keliling? Iya. Wah, hebat. Mina sahana Mina namanya? Bu Fitriah. Oh, Mi Fitriah. Kerja apa sekarang? Rumah tangga. Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Suka ke sawah? Enggak. Enggak, di rumah aja? Iya, lagi sakit. Sakit apa? Tangannya patah, kenapa? Jatuh. Dari mana? Motor. Kamu bisa nyanyi? Agak bisa nyanyi, bisa ngaji. Hah? Agak bisa nyanyi, bisa ngaji. Ngaji, ngaji kamu. Ngaji bro. Hebat, ngaji bisa. Sok, coba bisa. Ini tinggal diarahin kok anaknya. Sok, coba. Ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Jangan nangis, sok. Terusin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim.
Ini hebat. Ini hebat. Joget dia lincahnya luar biasa. Ketika baca Quran dia nangis. Iya kamu hebat. Pertanyaannya, kamu kenapa begitu baca Quran, ngucapin Fatihah langsung nangis? Ingat nenek. Neneknya kenapa? Yang ajar ngajinya nenek. Neneknya meninggal. Kirim Fatihah udah. Pokoknya kamu hebat. Saya mau nitip ini aja buat dagang peyem. Di antara panas dan hujan kau berjalan menembusi puja-puji serta caci maki. Terkadang ku ragu untuk berjalan bersamamu. Tak tahu apa yang sedang engkau cari. Apa yang menjadi tugas kita hari ini? Yang menjadi tugas hari kita hari ini adalah menuntun anak-anak kita yang kehidupannya jauh lebih berat dibanding zaman kita. Di zaman kita, kita mendapatkan satu TV saja, satu desa yang memilikinya. Hari ini di tangan anak-anak kita ada senjata-senjata yang mampu membunuhnya, yaitu gadget dan motor. Kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka anak-anak kita akan menjadi korban seluruh tayangan, seluruh konten, seluruh gambar yang dia lihat dalam setiap waktu. Kalau tidak bisa mampu membawanya dengan baik, maka anak-anak karena kita menjadi korban mesin yang selalu ingin menderu-deru di jalanan, yang ingin selalu dalam setiap saat hidup tanpa henti dari pagi sampai sore, maka anak-anak kita akan terpisah dari dapur. Anak-anak kita akan terpisah dari lingkungannya. Dan anak-anak kita akan terpisah dari produktivitasnya. Semoga ke depan pendidikan kita, pendidikan yang berikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya anak-anak Indonesia yang berkualitas. Anak-anak Indonesia yang memiliki kecerdasan. Anak-anak Indonesia yang memiliki hati. Dan seluruh kuncinya ada pada satu, namanya ibu. Ibunya lah yang harus menjadi pelita, menjadi pelindung, menjadi pengayom bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Terima kasih malam hari ini bisa bertemu di sini. Semoga kita semua menjadi orang yang senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.